Kegiatan Guru Taman Kanak-Kanak IGTK Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau menggelar pentas seni dan kreativitas bagi siswa-siswi TK pada Sabtu 23 Februari 2019 di Hall HBC Plaza Sekupang. Acara tersebut dilakukan dalam rangka melestarikan dan menumbuhkan kecintaan pada kebudayaan daerah sejak usia dini. Ratusan peserta dari seluruh TK negeri dan swasta di Kecamatan Sekupang tampak antusias mengikuti berbagai perlombaan. Di antaranya lomba menyusun mozaik, lomba menari, dan fashion show budaya daerah. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam yang hadir pada kegiatan tersebut, Sudirman Dianto, menyampaikan apresiasinya terhadap IGTK yang berinisiatif menggelar pentas seni dan kreativitas seni. Bahkan diharapkan kegiatan tersebut bisa dilakukan 3 kali dalam setahun agar kecintaan anak didik terhadap kebudayaan daerah benar-benar melekat dalam keseharian mereka. Kegiatan IGTK sebagai bagian dari organisasi PGRI sudah selayaknya didukung oleh masyarakat maupun pemerintah, terutama dalam hal anggaran kegiatan. Kalau bisa 3 kali dalam setahun, sehingga anak-anak kita yang punya bakat seni, mereka menjadi memiliki tempat untuk mengekspresikan sekaligus untuk uji bakat dengan kawan-kawannya. Pentas seni dan kreativitas maupun budaya daerah untuk siswa Taman Kanak-Kanak setiap tahunnya digelar pada setiap kecamatan di Kota Batam. Momen inilah dijadikan sebagai tempat bagi para siswa untuk menguji bakat dan kreasinya yang selama ini didapat dari sekolahnya. Untuk puncak acaranya pada bulan Maret depan akan digelar pentas seni dan kreativitas siswa Taman Kanak-Kanak se-Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.